Syedar Alun, pasangan Insinyur Junaidi Yahgam Bustami Syarbini ST yang diusung oleh Partai Golkar dan PDA pada Rabu 21 September 2016 mendaftar langsung ke KIP Aceh Jaya sebagai yang pertama yang datang bersama ratusan pendukungnya dan sejumlah partai pendukung lainnya. Kedatangan pasangan tersebut disambut langsung oleh Ketua KIP Aceh Jaya, Helmi Syahrizal, bersama anggota komisionernya. Para calon kandidat bupati itu mengaku telah siap bertarung dan meyakini akan menang pada Pilkada 2017 mendatang dan berharap agar Pilkada mendatang bisa berjalan damai serta tak ada intimidasi. Dari Calang, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.